Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mayasari dari kelas 3C. Hari ini aku mau ngasih tahu kamu apa aja sih fakta-fakta yang bikin kulit kamu tetap cerah padahal kamu kuliah di Sindang Sari. Kalau kamu penasaran, ikutin aku terus ya. Nah, fakta yang pertama, kamu itu wajib banget buat pakai yang namanya sunscreen. Karena sunscreen itu bisa lindungin kulit kamu dari paparan sinar matahari. Nah, makanya jangan sampai lupa buat pakai sunscreen ya. Nah, fakta yang kedua, dilarang menggunakan pakaian berwarna hitam. Kenapa? Karena warna hitam dapat lebih cepat menyerap panas. Kalau bisa sih, kamu pilih warna lain ya. Fakta ketiga. Nah, di fakta ketiga ini kamu wajib banget buat pakai yang namanya topi. Karena topi mampu melindungi wajah kamu dari paparan sinar matahari. Jadi mataharinya itu nggak langsung kena ke kulit wajah kamu. Karena terlindungi oleh adanya si topi tersebut. Fakta yang keempat. Nah, di fakta yang keempat ini kamu wajib banget pakai payung. Kalau topi tadi cuma bisa melindungi wajah kamu, nah kalau kamu pakai payung bukan cuma muka kamu aja yang terlindungi dari panas sinar matahari, tapi bagian tubuh kamu juga dapat terlindungi dari panas sinar matahari. Fakta yang kelima. Nah, di fakta yang kelima ini, kamu harus banget buat pakai baju lengan panjang. Karena kalau kamu pakai baju lengan pendek, kamu nggak pakai topi, kamu nggak pakai payung, itu bisa bikin kulit kamu jadi belang. Nah, kamu nggak mau kan kulit kamu belang? Maka dari itu, yuk pakai baju lengan panjang. Nah guys, tadi kan aku udah sebutin apa aja sih fakta-fakta yang bikin kulit kamu nggak belang saat kamu datang ke Undirta Sindang Sari. Saatnya aku, Mayasari, pamit undur diri. Bye-bye!